welcome to Eagle Kids Online Service. Oke, sebelum kita bersenang-senang, kita memulainya dengan doa, oke? Oke, oke, oke. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk hadirat-Mu. Dan hari ini kami sangat bersuka cita Tuhan untuk kami mengikuti ibadah pada hari ini. Kami siap dan kami excited. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Hai teman-teman. Hai Corin. Gimana kakimu? Ya udah sangat-sangat lebih baik, puji Tuhan. Kemarin kok ya gak ada ya, kemana Corin? Oh kemarin kan aku join CG Kids, CG buat anak-anak. CG Kids? Bukannya kita lagi liburan? Iya, meskipun liburan tapi kita bisa tetap join CG Kids. Kan having fun itu gak cuma waktu liburan kita main-main aja, tapi waktu di CG Kids kita juga bisa having fun. Oh iya ya, kemarin harusnya aku juga CG Kids nih. Tapi aku bolos. Iya, sebenarnya kemarin aku juga ada CG Kids, tapi aku pikirkan lagi liburan, jadi CG-nya juga ikut libur. Jangan kayak gitu guys, kita harus tetap setia dan rajin ikut CG Kids. Tuhan aja gak pernah berhenti mencintai kita. Kita juga gak boleh libur nih skip dulu kayak gitu. Kita harus selalu mengasihi Tuhan. Oke. Aku gak akan bolos lagi deh ke CG Kids. Oke, aku juga. Good job. Kalau gitu gimana? Oh sekarang kita semua main. Ayo kita main game. Asik. Nama permainannya adalah konsentrasi. Oke? Jadi nanti aku akan kasih gerakan, kasih perintah, kasih instruksi. Nanti teman-teman bisa ikuti. Jadi harus benar-benar lihat aku ya. Tapi hati-hati, mungkin aku akan kasih gerakan yang berbeda dari instruksinya. Jadi, you better concentrate, okay? Harus benar-benar konsentrasi ya. Okay, siap. Let's go. Okay, kita mulai. Yo. Let's go. Pegang hidung. Benar ternyata. Gimana teman-teman, apakah benar pegang hidung? Pasti bisa dong. Ayo, kalian pasti bisa. Perhatiin gimana ya. Gimana kalau yang ini? Lompat. Kalau pegang alis. Oh no. Ayo. Aku tidak pegang alis. Di mana itu? Aduh. Aku alis terkecohkan. Di sini. Oke. Gimana kalau pegang pundak? Aman. Ternyata Corin belum pernah salah. Luar biasa Corin berkonsentrasi. Harus fokus guys. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Apakah teman-teman juga konsentrasi? Gimana kalau pegang dagu? Dagu pindah di situ ya Corin. Ini dahi. Ternyata Corin salah akhirnya Dito. Mirip guys dagu. Dagu dan dahi, beda ya? Iya, dagu dan dahi. Gimana kalau menari? Wah, kita kan suka menari. Betul. Kalau ini yang terakhir, hati-hati semuanya. Kita mau pegang kaki. Oh, ternyata semuanya benar. Ini semua kaki. Yeay, good job. Kalau gitu kita mau sama-sama having fun habis ini, oke? Kita mau ngapain lagi nih? Gimana kalau kita memuji Tuhan sama-sama? Ayo kita sorakan, haleluya! Adik-adik, kalian tahu walaupun kalian masih kecil, kalian itu berharga loh di mata Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama, tak kasih yang terbaik. Aku lihat luasnya dunia, beribu warna juga berjuta rasa. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, kau besertaku. Yes Lord, saat kau panggil aku, yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga.
kau cukup bagiku. Aku kecil kau bagaikan semut, tapi ku tidak takut, kau besertaku. Katakan yes Lord. Yes Lord, saat kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga, kau cukup bagiku. Cukup bagiku. Now, sing it aloud. Follow us. 1, 2. You call me your child. You're enough for me. You make me brave. You make me brave. You call me your child. You're enough for me. You make me brave. You make me brave. You call me your child. You're enough for me. You make me brave. You call me your child. You're enough for me. You make me brave. Woo! Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga, kau cukup bagiku. Kau cukup bagiku. Hey kids, don't worry. Holy Spirit is with us. Don't be afraid of anything. Don't be afraid of anything. Just Jesus lives in your heart. Don't be afraid. Don't be afraid of semuanya. Oh, hai Dito. Loh, rapi banget. Emang kamu mau kemana? Aku mau ke gereja, mau ibadah. Ke gereja? Ini kan liburan, gerejanya juga pasti libur. Loh, enggak. Gereja itu enggak pernah libur. Setiap minggu tetap ada ibadah dong.
Iya sih, aku tahu itu. Tapi kan kita sekarang lagi di luar kota. Gimana caranya kita ke gereja? Ya kan bisa ikut yang online, kan ada online service. Oh iya, kita punya online service. Oke, oke. Tapi kan ini tetap aja masih liburan. Harus ke gereja ya? Vina, gak boleh gitu. Kita harus tetap pergi ibadah. Sama kayak Corin bilang tadi, kita harus setia dalam segala sesuatu, termasuk dalam perkara rohani. Kita harus setia datang kepada Tuhan, dan setiap kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat-Nya dalam hidup kita. Benar kan? Iya, ya, benar banget. Jadi kemanapun kita pergi, kita masih bisa join online service. Dan kita bisa liburan tanpa bolos beribadah. Oh, oke. Okay. Kalau gitu aku juga mau jadi setia ikutan online service, ikutan CG Kids, CG Kids, dengan setia. Yes, wow, good job. Bagus, Vina. Oke, okay. Kalau gitu sekarang yuk kita ikut ibadah bareng-bareng pakai HP-ku. Oke, oke, oke. Oke. Okay. Adik-adik, kalian tahu Tuhan terlebih rindu untuk menuntun hidup kita. Yuk, kita undang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hidup kita. Lalu lagu ini, nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Tekankan dada seperti ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi ya. Siap Tuhan, firman-Mu. Yesus kami berdoa, menyiap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat pagi, siang, sore, atau malam hari ketika kalian menonton atau kalian mengikuti ibadah online ini. Sebentar lagi kakak akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, kakak mau ajak kalian berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup matanya supaya kita bisa lebih lagi fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu.
Tuhan, bawa kami untuk lebih lagi mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik sepanjang hari ini. Kami akan menikmati kasih Tuhan lebih lagi. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Oke, nah kakak mau nanya atau kakak bukan nanya deh. Kakak mau memastikan aja. Pasti setiap kita pernah menunggu sesuatu. Kalian juga pasti pernah menunggu sesuatu kan? Menunggu ketika kalian di sekolah, pulang sekolah, menunggu untuk dijemput oleh papa mama. Atau kalian menunggu sesuatu yang pernah dijanjikan oleh orang tua kalian. Kalian pernah dijanjikan sama papa mama, dibelikan sebuah mainan yang bagus, mobil atau boneka yang kalian sukai. Atau kalian dijanjikan untuk pergi berlibur ke luar negeri, keluar kota, atau ke tempat hiburan lainnya. Kalian ingin sekali pergi ke situ. Kalian dijanjikan sama orang tua kalian. Nah, waktu kalian menunggu itu, kalian menanti dengan melihat jam ketika kalian di sekolah menunggu dijemput sama orang tua kalian. Kalian tunggu lihat jam, berapa jam ya kok belum datang orang tua kalian. Terus kalian juga menunggu ketika kalian diberi janji untuk dikasih hadiah. Kalian nunggu nih. Nah, kalender. Hari demi hari, kalian itu menantikannya. Kapan ya papa mama itu belikan aku hadiah? Kapan ya papa mama ini janjinya ditepati? Hari, satu hari, dua hari, tiga hari. Kalian nunggu, kalian lihat kalender, kalian perhatikan hari demi hari. Dan janjinya itu belum jadi kenyataan. Atau kalian juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku minta Tuhan dibelikan mainan. Atau kalian minta Tuhan, aku berdoa, aku minta keluargaku, keluarga yang bahagia. Kalian berdoa, kalian minta sesuatu sama Tuhan. Tapi waktu menunggu, kalian belum mendapatkan juga jawaban itu. Menunggu dengan kalian melihat jam, kalian lihat kalender, hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan, bertahun-tahun kalian menanti. Mungkin kalian belum mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kalian menjadi bosan, kalian menjadi capek menunggu, dan mungkin kalian bisa menyerah. Nah, Amsal berkata di, kita buka ya di Alkitab, Amsal 20 ayat 6 mengatakan, banyak orang menyebut dirinya baik hati. Wah, banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Amsal sendiri berkata, banyak orang yang baik hati menyebut dirinya tuh baik hati. Tapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Menunggu sesuatu itu dibutuhkan kesetiaan. Kakak jadi ingat cerita tentang anjing di Jepang. Kalian mungkin pernah dengar cerita itu. Namanya anjing itu namanya Hachiko. Hachiko ini anjing yang setia, anjing yang setia dengan tuannya. Dia menunggu tuannya. Bahkan waktu dia tuannya pergi kerja, anjingnya itu mengantar tuannya kerja. Ketika tuannya balik dari kantor atau balik dari kerjanya, anjingnya itu juga menunggu tuannya. Setiap hari dilakukan oleh si Hachiko ini. Hachiko itu setia kepada tuannya. Hachiko itu menanti tuannya dengan setia. Ya, setia itu artinya apa ya adik-adik? Setia itu artinya tetap melakukan, ingat perkataan ini, tetap melakukan apa yang benar. Dalam keadaan baik atau tidak baik, enak atau tidak enak, atau dalam keadaan apapun, tetap melakukan apa yang benar. Jadi terus-menerus kita lakukan apa yang benar itu. Tidak menyerah, tidak merasa bosan. Ada bosan tapi terus lakukan. Dan dibutuhkan apa kalau kita melakukan dengan setia itu? Dibutuhkan adalah ketekunan. Ketekunan dan satu lagi, kesungguhan hati.
Ketika kita lakukan kesetiaan atau setia, itu kita membutuhkan ketekunan dan komitmen atau kesungguhan hati. Saat kapan kesetiaan itu diuji? Saat tidak enak. Saat keadaan yang tidak nyaman, saat keadaan yang tidak enak, tidak baik dalam hidup kita, itulah kesetiaan itu diuji. Nah, adik-adik, kakak akan menyampaikan dua hal penting yang harus kita lakukan untuk kita bisa setia. Yang kita bisa lakukan, dua hal penting yang bisa kita lakukan. Satu, kita bisa setia membangun hubungan dengan Tuhan. Lakukan itu. Setia membangun hubungan dengan Tuhan. Artinya apa setia membangun hubungan dengan Tuhan? Kita buka ya di Amsal 19 ayat 22. Firman Tuhan berkata begini, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Wow, sifat yang diinginkan pada seseorang. Jadi yang diinginkan oleh seseorang itu adalah sifat yang setia. Manusia aja suka mencari teman yang setia. Pasti kalian juga pernah kalian mencari teman atau sahabat yang setia sama kalian. Kalau misalnya di sekolah, kalian istirahat kayak gitu, kalian akan cari temanmu kemana-mana, ayo kita pergi, kita beli makanan apa, kayak gitu kan di sekolah, istirahat duduk bareng, nonton atau apa namanya, waktu selesai sekolah bisa nonton bareng di rumah atau ke bioskop. Jadi kalian punya sahabat, kalian ingin punya teman yang setia. Nah, manusia aja cari yang setia. Tuhan lebih suka, lebih senang dengan orang yang setia. Tuhan aja lebih suka dengan orang yang setia. Tuhan lebih senang juga dengan orang yang setia. Manusia bisa cari orang yang setia, lebih lagi Tuhan. Tuhan inginkan adalah sifat manusia yang setia. Seperti yang di Amsal 19 ayat 22. Adik-adik pernah tahu enggak lagu ini? Coba kakak mau ngajak kita semua nyanyikan pujian ini ya. Lagunya tentang rindu. Kita sama-sama coba nyanyikan lagu ini ya. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasihmu. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersama. Lagu ini mengatakan bahwa Tuhan itu, Tuhan Yesus itu setia, Tuhan Yesus itu baik. Ingat firman yang tadi kakak bacakan di Amsal sebelumnya, bahwa orang banyak menyebut dirinya baik hati, tapi yang setia siapa yang menemukannya? Tuhan Yesus itu dua-duanya loh, Tuhan Yesus itu setia dan baik hati. Kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan, setia membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan sangat suka dengan orang yang setia. Tuhan mencari orang yang setia kepadanya. Gimana caranya kita membangun hubungan yang setia dengan Tuhan? Setia membangun hubungan dengan Tuhan. Ada tiga yang kita bisa lakukan. Satu, ketika kita saat teduh. Adik-adik sudah lakukan saat teduh tidak setiap hari di rumah? Kakak sih berharap kalian saat teduh ya, setiap hari di rumah. Mungkin kalian bisa baca firman Tuhan, berdoa. Waktu kalian lakukan saat teduh mungkin bisa lakukan 10 menit saja dulu. Hari ini kalian berdoa, baca firman Tuhan selama 10 menit.
karena mungkin kalian keburu-buru kak, mau ke sekolah. Oke, kalian bangun pagi, lebih pagi lagi supaya kalian bisa saat teduh. Atau kalau misalnya bukan di pagi hari, bisa di malam hari. Ketika kalian mau tidur, kalian siapkan waktu untuk saat teduh bersama Tuhan. Lakukan itu setiap hari. Terus menerus lakukan, tetap melakukan apa yang benar. Karena kesetiaan itu Tuhan cari loh. Saat teduh, besok bolong, besoknya jangan. Kalau besoknya lupa, besoknya jangan. Lakukan saat teduh, karena ketika kita lakukan saat teduh itu, Tuhan Yesus di surga melihat dengan tersenyum. Dia mencari adik-adik yang setia saat teduh. Yang kedua, kita bisa setia membangun hubungan dengan Tuhan, yaitu kalian pergi ke CG Kids enggak? Kalian ikut CG Kids enggak? Kalau kalian belum ikut CG Kids, ayo kakak ajak kalian ikut CG. Dan kalian bisa minta tolong mama, papa untuk kontak kakaknya, untuk telepon kakaknya. Kalian minta, kalian bilang, "Mama, aku pengen CG Kids." Iya. Pergilah ke CG Kids, kalian akan menemukan komunitas di mana kalian akan bersama dengan teman-teman kalian yang seumuran dengan kalian. Kalian akan membangun hubungan dengan Tuhan melalui CG Kids itu. Waktu di CG, kalian lakukan dengan sungguh-sungguh. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Setia melakukan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ketika kalian dikasih tugas untuk main games kayak gitu, kalian lakukan dengan sukacita. Karena Tuhan Yesus senang sekali melihat kalian melakukannya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga yang bisa kalian lakukan untuk setia membangun hubungan dengan Tuhan, yaitu ketika kalian pergi ke gereja untuk beribadah. Loh kak, aku masih online. It's okay. Kalian pun bisa mengikuti ibadah melalui online. Tapi lakukan dengan setia, lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan benar. Datang lebih awal, jangan waktu mau pertengahan, mau khotbah baru datang. Datang lebih awal, kalian duduk tenang, berdoa, memuji Tuhan, ya kan? Bahkan di online sekalipun, kalian bisa lakukan itu di rumah. Kalian bisa menyetel TV kalian atau laptop kalian. Kalian bisa lakukan dengan sungguh-sungguh, seolah-olah kalian berada di ruang ibadah. Ya, lakukan dengan setia. Tuhan Yesus senang sekali dengan kalian yang mau sungguh-sungguh beribadah, yang mau sungguh-sungguh saat teduh, yang mau sungguh-sungguh mengikuti CG Kids. Karena Tuhan Yesus itu senang melihat anak-anak yang datang dengan sukacita. Ketika datang, karena apa? Karena hatinya mengasihi Tuhan. Dasar dari hubungan yang setia adalah karena mengasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti sungguh-sungguh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita pasti sungguh-sungguh memberikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Kita bisa mengaturnya yang terbaik buat Tuhan. Kita tidak akan bakalan kerepotan dengan waktu kita. Karena Tuhan pasti akan memimpin, kasih tahu bagaimana mengatur waktu kita, membangun hubungan yang setia dengan Tuhan. Amin. Katakan dengan kakak, I want to be faithful. Sekali lagi, I want to be faithful. Oke. Nah, yang kedua, untuk kita bisa memilih setia dalam hal apa? Yang kedua adalah rajin belajar, adik-adik. Kita sebagai anak-anak, tanggung jawabnya adalah belajar. Jangan lupa belajar loh. Karena kalau kita enggak belajar, kita jadi anak malas. Orang yang pintar itu karena dia rajin belajar. Firman Tuhan katakan, kembali lagi kakak ajak adik-adik buka di Amsal. Amsal yang 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tuhan sendiri loh di firman-Nya katakan, yang rajin itu karena dia orang yang rajin itu akan menjadi kaya. Tapi tangan yang lamban itu membuat malas. Tuhan tidak suka sifat malas, tapi Tuhan sayang sama setiap anak-anak. Tuhan sayang, Tuhan cinta sama setiap anak-anak, tapi Tuhan tidak suka sifat malas. Tuhan ingin supaya kita rajin. Seperti contoh di Alkitab, ada seorang tokoh Alkitab yang dia itu rajin sekali.
karena kerajinannya dia, dia menjadi sukses. Suksesnya seperti apa ya? Coba kita dengarkan dulu cerita Alkitab berikut ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Ruth 1-2, Ruth dan Naomi. Pada saat terjadi kelaparan di Israel, keluarga Naomi pindah dari Bethlehem ke Moab untuk mendapat makanan. Namun, setelah bertahun-tahun tinggal di Moab, suami dan anak-anak Naomi meninggal dunia dan tinggallah Naomi dan menantunya. Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu. Tetapi mereka menangis dengan suara keras, sebab mereka tidak mau berpisah dengan Naomi. Akhirnya, Orpa pergi, tetapi Ruth tetap bersama Naomi untuk pulang ke Bethlehem. Di Bethlehem, Ruth meminta izin pada Naomi untuk mengumpulkan bulir gandum di ladang untuk persediaan makanan mereka. Ruth juga meminta izin kepada pengawas ladang. Dia sangat rajin mengumpulkan bulir-bulir gandum yang jatuh di belakang pekerja-pekerja di ladang Boas. Ia bekerja dari pagi hari, bahkan ia tidak berhenti untuk beristirahat. Ketika Boas datang ke ladangnya, ia melihat Ruth sedang memungut bulir-bulir gandum di ladangnya. Dari manakah perempuan ini? Dia adalah perempuan Moab. Ia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Mendengar tentang kesetiaan dan kerajinan Ruth, Boas ingin menolong Ruth dengan memesankan kepada pekerja-pekerja pria untuk tidak mengganggu Ruth dan menyuruhnya untuk berada di belakang pekerja-pekerja wanita. Boas juga memberikan bertih gandum, makanan, dan minum untuk Ruth. Bahkan menyuruh pekerja-pekerjanya untuk sengaja menjatuhkan bulir-bulir gandum supaya Ruth bisa memungut banyak bulir gandum. Sesampai di rumah, Ruth menunjukkan hasil gandum yang didapatnya dan Naomi sangat senang karena mereka memiliki banyak persediaan makanan. Ruth sangat senang karena ia dapat memelihara Naomi dan menyenangkan Naomi. Kasih dan hormat Ruth akan Naomi menggerakkan hati Tuhan untuk memberkati Ruth lebih banyak lagi. Oke, nah tadi cerita Alkitab tentang Ruth dan Naomi, adik-adik. Kakak senang sekali mendengar cerita Alkitab tentang Ruth dan Naomi ini. Ruth ini sangat setia sama Naomi, tapi bukan hanya setia dengan Naomi, karena dia dalam keadaan apapun, dia selalu bersama dengan ibu mertuanya. Tapi selain setia, dia juga rajin, adik-adik. Dia rajin, dia tahu bahwa ibu mertuanya itu sudah tua, tidak bisa melakukan banyak hal. Akhirnya dia yang melakukannya, dia rajin mengambil bulir-bulir gandum dari tanah tempat ladang Pak Boas. Kerajinannya itu diperhatikan loh, diperhatikan sama Tuhan. Bukan hanya Tuhan, ternyata Pak Boas juga memperhatikan kerajinannya dia. Karena dia rajin, akhirnya orang itu mau menolong Ruth. Pak Boas itu mau menolong Ruth, mau memberikan makanan buat Ruth dan Naomi. Tuhan itu melihat kerajinan seseorang. Ketika dia rajin, Tuhan akan menolong. Ketika rajin, Tuhan akan membantu. Tuhan akan memberkati. Adik-adik, kakak pesankan hari ini, pesan Tuhan hari ini, kakak rindu juga, adik-adik juga rajin. Jangan malas, karena setiap orang yang malas itu tidak ada gunanya, tidak ada hasilnya. Orang yang rajin itu akan berguna dan akan mendapatkan hasilnya. Kalian akan menikmati hasilnya dari kerajinan yang kalian lakukan. Karena sifat rajin itu Tuhan senang. Bukan hanya setia, tapi juga orang yang rajin itu Tuhan senang. Seperti yang firman Tuhan atau cerita tokoh Alkitab tadi, Ruth dan Naomi. Kali ini kakak mau ngajak setiap adik-adik, ayo rajinlah belajar. Rajin. Kalau rajin itu seperti apa, Kak? Tidak menunda-nunda. Kalau kalian tahu bahwa kalian harus melakukannya itu segera, lakukan. Jangan ditunda.
kalian tahu bahwa ini bisa kok cepat diselesaikan. Lakukan segera, jangan ditunda, jangan menganggap remeh. Jangan menganggap gampang sesuatu itu. Tapi karena gampang dan remeh itu, lakukanlah dengan cepat. Ya, kalau susah pun jangan dibuat, ah nanti aja karena susah. Jangan, tapi bertekunlah. Seperti tadi kakak katakan, kakak sampaikan, setia itu dibutuhkan ketekunan dan dibutuhkan kesungguhan hati. Ketika kita rajin belajar dengan tekun dan sungguh hati, semua itu pasti menghasilkan yang baik. Semua itu pasti akan kita nikmati hasilnya. Kenapa? Tuhan pasti akan tolong kita untuk bisa mengerjakan dan melakukan semuanya itu. Misalnya kalau kalian disuruh papa mama untuk les, ya kan? Aduh capek kak, pulang sekolah harus les lagi. Jangan merasa capek. Ya lakukan dengan sukacita. Kalau kalian melakukan dengan sukacita dan rajin, kalian akan menikmati hasilnya. Nilai kalian akan menjadi lebih baik di sekolah. Guru-guru akan senang melihat hasil dari usaha kalian, apalagi papa dan mama. Ya, terus kalau kalian punya tugas dari sekolah, kalian ingin main-main, okay. Waktunya kalian pengen main-main, it's okay. Ayo main-main, enggak apa-apa. Tapi kalian punya waktu juga, kalian harus punya komitmen, kalian punya kesungguhan hati. Okay, habis main aku mau mengerjakan tugasku. Kalian yang bisa ngatur sendiri semuanya. Karena kalian yang bisa tahu kapan kalian harus bisa menyelesaikannya. Jangan ditunda-tunda, yang penting jangan ditunda-tunda. Karena rajin itu berarti tidak menunda-nunda. Begitu ya adik-adik, jadi kerajinan adalah salah satu juga hal yang kita lakukan untuk menunjukkan sifat setia. Setia selain satu tadi, setia membangun hubungan dengan Tuhan. Kedua, kita harus rajin belajar. Dengan melakukan dua hal ini saja, adik-adik bisa membangkitkan sifat setia. Karena Tuhan ingin menemukan setiap adik-adik yang setia. Seperti firman Tuhan katakan, banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tapi yang setia, orang yang setia, siapa yang menemukannya? Ups, caranya seperti yang tadi ya, kakak kasih tahu. Yuk setia, belajar setia, ke gereja, saat teduh, baca firman Tuhan, atau ke CG, dan rajin belajar. Itu hal-hal yang setiap hari kalian jalani. Kakak ajak semuanya sama-sama lakukan dengan sukacita, dengan kesungguhan hati dan bertekun. Oke adik-adik, kakak mau ngajak setiap adik-adik, yuk lebih setia lagi sama Tuhan. Tidak susah kok, pasti itu mudah. Karena Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan akan memimpin kita untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Amin. Oke, nah sekarang kakak mau ajak adik-adik berdoa bersama kakak. Sambil kita menaikkan pujian lagi satu kali ini, kakak akan mendoakan kalian. Katakan sama kakak, rindu selalu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus itu setia. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersama. Kita berdoa, tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan tentang kesetiaan. Kami mau belajar Tuhan Yesus untuk tetap melakukan apa yang benar dalam keadaan apapun. Baik itu keadaan yang tidak baik atau baik, dalam keadaan enak maupun tidak enak. Dalam keadaan apapun kami mau terus menerus melakukan apa yang benar Tuhan.
Berkati setiap adik-adik kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Tambah-tambahkan sifat kesetiaan itu dalam diri mereka. Setia membangun hubungan dengan Tuhan. Dan satu hal lagi sebagai seorang anak adalah tanggung jawabnya rajin belajar. Tuhan berkati setiap adik-adik kami. Tuhan berkati mereka untuk bertumbuh dengan kuat dan sehat di dalam Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan, biar nama-Mu saja dimuliakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau memberikan pesan ini pada setiap anak-anak-Mu, Super Trooper, All Star, sekalipun Tuhan yang mendengarkannya, Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini, berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyertai kehidupan mereka sekarang dan sampai selama-lama. Jadi anak yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan dengan kesungguhan hati dan memuliakan nama Tuhan. Anak yang setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan berkati adik-adik. God bless you. Halo semuanya, seperti yang kakak sampaikan minggu lalu, kita kan sudah membuat payung. Dan minggu ini kita akan membuat kursi dari kertas origami. Ya, caranya ambil kertas origaminya, lalu lipat menjadi dua. Seperti ini. Ya, lalu dibuka, lipat ke tengah. Lipat juga sisi atas ke tengah. Nah ya, berikutnya ambil sisi bawah, kita lipat lebih kurang setengah sampai 1 cm. Seperti ini. Oke, lalu ini ya dilipat. Lalu bagian bawah lipat juga sama persis. Seperti yang sisi satunya ya, kayak sama. Oke, kalau sudah dibuka, kita akan bagi menjadi tiga bagian. Ya, nih, tiga bagian. Lebih kurang ya, dicoba dulu. Ini sudah pas. Oke, tiga bagian. Seperti ini. Ya, lalu kita akan lipat sepertiganya, lalu buat rumah. Di lipatan ini, ambil sedikit, membentuk segitiga. Ya, berikutnya juga sama, yang sisi atas, lipat ke bawah, seperti ini, lalu bentuk rumah. Untuk rumah juga. Oke, kalau sudah dilipat ke atas ya, yang satu dilipat ke atas, yang satunya lagi dilipat ke bawah. Oke, kita balik ya, lalu kita lipat sisi yang lebihnya ini, kita lipat ke dalam juga ini, lalu sisi ini lipat lagi. Sisi yang ini juga lipat juga. Oke, ini sudah membentuk kursi. Lalu kita akan membuat sudut-sudutnya. Lipat sedikit. Lipat sedikit. Lipat sedikit. Lipat juga. Oke, sudah jadi deh kursi pantainya. Well, disimpan ya. Kalian bisa buat 2-3 buah untuk minggu depan. See you and God bless you. Wah, sekarang aku mengerti. Kita harus belajar setia dalam segala keadaan. Kita nggak boleh berhenti cuma karena kita males atau kita bosan. Betul. Aku juga mau setia dan mau terus-menerus ikut ibadah CG Kids tanpa setengah-setengah. Ya, sama seperti Tuhan Yesus itu selalu setia. Ayo kita juga belajar untuk setia. Ayo kita katakan sama-sama.
I will be faithful. Sekali lagi. I will be faithful. Wah, sekarang kita mau ngapain nih? Oh, aku mau latihan pianika ah. Biar skillku nambah. Wah, benar Vina. Kalau gitu aku juga mau melatih skill menggambarku. Aku akan menggambar pemandangan pantai. Vina, latihan pianika. Corin, latihan gambar. Terus aku harus ngapain dong? Oh, kamu latihan basket aja. Kan kamu mau jadi NBA player. Oh iya, ide yang bagus. Aku bisa pinjem bola dari hotel ini. Jadi aku bisa tetap latihan. Betul. Nah, ayo teman-teman, kita juga pakai waktu kita sebaik mungkin. Ayo kita kembangkan talenta kita supaya itu semua bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, jangan lupa juga ya untuk join ibadah setiap minggunya. Nah, teman-teman bisa lihat di layar ini adalah daftar Gereja Mawar Sharon di banyak kota. Nah, kalau teman-teman bisa mengunjungi satu kota di mana ada gereja Mawar Sharon, teman-teman bisa mengunjungi gereja tersebut. Tapi kalau ada kota yang tidak ada gereja Mawar Sharon-nya, jangan khawatir, teman-teman bisa tetap ikut online service-nya. Nah, jangan lupa juga buat selalu ikutin ibadah online service setiap minggu. See you! God bless you! God bless you!